Dengan didampingi Kamarudin Simanjuntak, ART Susi membongkar ruang rahasia milik Verdi Sambo. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Vera TV. Kasus pembunuhan berencana yang dialami oleh almarhum Brigadir C hingga kini menuai sorotan. Belum lama ini ditemukan beberapa informasi terbaru. Salah satunya adalah dugaan penyiksaan Brigadir J di dalam sebuah ruang rahasia di rumah Sambo. Sosok ART Putri Chandrawati dan Verdi Sambo bernama Susi tengah menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya yang membuat geger warganet. Tidak hanya itu, kabarnya pernyataan dari Susi selaras dengan apa yang telah diungkapkan oleh pengacara almarhum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Dengan video rekaman yang berdurasi 53 itu, Susi berhasil menarik atensi publik lantaran berisikan pengakuan mengejutkan terkait dengan sosok Verdi Sambo, tersangka sekaligus dalang dibalik pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Susi menyebutkan bahwa Verdi Sambo memiliki ruang rahasia di rumahnya. Tak hanya itu saja, ternyata ruangan itu diduga merupakan penyimpanan mayat-mayat polisi. Susi menuturkan bahwa di ruangan tersebut terdapat banyak mayat-mayat polisi yang dibunuh dan telah diambil organ tubuhnya. Semuanya diduga dijadikan patung dan diawetkan dengan formalin. Susi juga menambahkan bahwa Brigadir J sebelum ditembak diikat terlebih dahulu di ruang rahasia. Dengan itu, Susi lantas meminta kepada pihak berwajib untuk segera membongkar ruang rahasia tersebut. Bahkan untuk memudahkan penyidik, Susi membeberkan di mana letak kunci menuju pintu rahasia Verdi Sambo. Sementara itu, Kamarudin Simanjuntak juga pernah menyampaikan bahwa dirinya pernah menyaksikan terkuaknya tabir asli Verdi Sambo. Akan tetapi untuk keterangan dari ART Susi itu belum dipastikan kebenarannya dan masih diselidiki pihak kepolisian.